Nah, kemarin putus di sini ya, soal perhitungan rating ya. Formula. Oke ya. Sebentar. Ini kan pakai ini, rumus begini. Betul loh. Kalau saya begini aja. Nih. Kalau ini main 8 game ya. Kalau 50%-nya kan skor 4. Betul loh. Ya. Secara statistik ini median namanya nih, 0 jadi 4 di sini. Ya. Poin 4 di sini kan? Oke. Berarti poin 4 ini kita anggap win expected. Titik impas 4 poin di sini. Oke ya. Win expected 4 ya. Now we use formula. Nah, saya pakai rumus ini. RU RA plus apa namanya di sini win and win expected K. Kalau masih underrated kan 40. Ini kan 2176 ditambah hasilnya misalkan 4,5 poin tadi yang di sini ya. Nih. Betul tuh? Ya. 4,5 kan dari 8 kan? Oke. Okay. Jadi 4,5 dikurang 4 ini kan win expected 4. Oke, okay. Nah, ini rata-ratanya kan 2176 plus setengah ini kan 4,5 dikurang 4 kan setengah. Kali 40. Nah, ini kan sama 2196 coba kita lihat tuh. Daripada begini. Nah, coba dilihat tuh. Ya. Sama kan? 2196. Ini simpel gitu loh. Nah, bagaimana kalau pemain if player score less than kurang dari 50? Kalau kurang dari 50% kan di bawah poin 4 kan. Jadi dalam sistem SUS atau tournament pakai rumus ini RU sama dengan RA plus DP. Nah, DP-nya dari mana? Lihat tabel ntar. Tadi Pak Hamid udah bilang tuh, ya. Dalam menghitung rating rata-rata ratingnya harus tahu, win-nya juga harus tahu gitu loh. Ya. Nah, sekarang ini kita harus cari nih win expected-nya nih. Karena kan di bawah 50%. Nah, sekarang contoh misalkan 3,5 dari 8 gitu ya. Bagaimana cara ngitungnya? We calculate percentage of the score. 3,5 dibagi 8 0,44. Nah, 0,44 dihitung nih, DP-nya berapa? Cari di tabel. Tabel ini. Nih, kita lihat ya. 0,44 ya. Nih. Pasti minus karena di bawah 50%. Oke. Ini statistiknya bisa dibohongin nih. Orang udah bikin. Pakai tabel ini, nih. Performa 0,4 dicari di mana tuh? Atas. Mana ya? Nih. Mana 44? Nah, nih. Minus 43. Gitu loh. Ini kolom untuk performance rating loh. Tapi kalau naik turun naik rating pakai yang ini nanti nih. Nah, kita lihat nanti ini agak susah ya, rating change ya. Oke. Okay. Nah, ini contoh nih. Saya terus terang ya. Saya bisa mainkan gini loh tanpa saya melanggar. Saya melihat ada kelemahan perhitungan rating. Nanti saya kasih contoh, cuman saya enggak kasih tahu di mana anunya, bahaya nanti. Nanti saya kasih contoh, jangan sekarang gitu. Pak, tanya Pak. Yo. Tadi kan kalau less than 50%, Pak. Kalau more than 50% tadi. Kalau modern gampang, pakai ini sama sih sama. Angka 20 itu maksudnya itu nilai K atau gimana? Ya mana? For more than 50%. Kan kalau yang less than menggunakan kan RA plus DP kalau ya, kalau kurang dari 50% kita ya, pakai rumus ini. Pakai DP, Pak. Tapi kalau Pak di atas 50% pakai aja rumus ini. RU. Nah, sekarang kalau dia pas-pasan 4 poin, sama aja ratingnya berarti berapa rata rating 21 berapa di sini kalau dia poinnya 4 ya. Ya ini 2176. Karena kan 4 dikurang 4 0. Jadi oleh karena itu kalau dia poinnya 4 sama dengan rata-rata rating lawan. Yang mana tuh? Hah? Kan kalau less than 50% itu kan RA tambah DP. Ya, pakai ini. Saya udah ngerti, Pak. DP-nya kan lihat tabel. Ya. Nah,
Cuman kalau ngorden kan bukan RA tambah DP, tapi RA tambah 20 per each half point katanya. Ah, itu makanya itu jangan, itu saya nggak mau pakai, pusing. Enggak, angka 20 ini yang mau saya. Angka 20 itu setiap setengah. Kenapa dia nggak pakai langsung aja 40 gitu loh? Enggak, maksudnya. Iya, ini itu kan yang punya FIDE kan. Iya. Nah, itu makanya saya nggak mau jelasin itu, nanti tambah bingung. Pakai begini aja, udah rumus saya dipakai. Ya. Ini kan? Yang mau saya tanya, Pak. Iya, ketentuan dia. Sebetulnya nggak usah pakai begitu. Aduh, ini bikin ribet orang ini kan? Yang mana tuh? Aduh, di mana saya? Ini yang ini, saya tahu lah. Ini kan? Dan RU, kalau ini skor modern kan, RU sama dengan RA plus 20 for its half point score over. Gak usah lagi gitu, kalau setiap kelebihan 1 poin aja langsung 40 begitu loh. Iya kan? Nah makanya saya gak mau pakai yang ini, saya pakai ini aja, rumus saya nih, yang ini dipakai. Tadi itu, ya. Ini ada hubungannya dengan usia dan sebagainya. Ah, usia ini dia nih. All player until their kalau selama masih di bawah umur 18 kayaknya 40, asal jangan melebihi 2300. Berarti ada 20 yang tadi sebenarnya bukan itu, bukan. Oke. Lain lagi ini ceritanya. Nih ya, saya ambil contoh ini nih. Ini Indonesian player, chess player Han Pusung, participated in a 9-round Swiss system. Kuda Dharma tahun berapa? 2005 ini ya. Nah, dia cuma ketemu berapa pemain rating nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Oke. 6 kan? Nah, hitung dia punya rating awalnya. Dia unrated loh. Nah, ini keluar di Arbiter Seminar 2017. Mudah-mudahan nanti keluar di sini gitu. Ini kan udah saya store juga soal. Oke ya. Nah, kita hitung. Ini kan 6 dihitung 6 lawan kan? Berarti dia cuman punya kalau secara itu kan 6 apa? 6 babak gitu ya. 6 game gitu, 6 partai. Jadi 50% dari 6 partai berapa? 3 poin kan? Maka W-nya 3. Nah sekarang ini dijumlah aja nih poinnya nih, gitu loh berapa. Kalau yang ini unrated nggak dihitung, oke ya. Sekarang poin yang di sini, ini berapa? Ini dihitung 0, nggak ada. Ini dari sini nih 1, 2, yang ini 3, 3 poin kan? 3. Nah 3 poin. Nah itu 3,5 ya? Iya ada 50. Ada 3,5 tuh. Nah ini dihitung bagi 6 kan? Nah ini bagian 6 berapa nih? 2199. Wah dikurang nih, kurang tampil nih. 2199 kan? Iya. 3,5 nih, 3. Nah ini coba dilihat tuh rating video dia pertama di tahun 2015 itu tuh 2219. Ya tadi Pak Amit udah jelaskan hitung rating tuh mudah gitu loh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Wah, dia kalau soal begini-gini saya ada 200 nih. Saya rajin tuh, bukunya tebel. Sama soal gelar. Ya gampang, tinggal anu aja. Tinggal kita pilih-pilih yang mana. Diulang-ulang ya sama aja. Oke ya. 2219. Ini mesti bisa loh. Kalau nggak bisa, udahlah. Apa namanya, cuman ngitung begini nih. Ya, udah saya kasih formula gitu. Nah, ini yang mana lagi nih? Nah, ini langsung FIDE Master nih. Nih. Indonesian Junior Player Yoda Pradapa ya, 9 round ya. Ini tuh. Nah, ini babak ke-8 ini saya udah hitung. Biasanya saya udah hitung di sini nih. Udah di babak 7 saya hitung. Begitu dia ketemu di sini ratingnya nih. Wah, ini kalau kita mainkan di sini ini walaupun menang enggak akan mencapai 2300 gitu loh. Jadi saya punya akal, nah ini akal saya jangan dituruti juga gitu ya. Jadi saya bilang, waktu itu masih ada almarhum Pak Lukito, ini anak buahnya Pak Lukito. Ini kalau dia main, menang pun gak dapet nih. Saya bilang, bagaimana? Bilangin aja, you pemainnya jangan datang. Ya kan? Jadi forfeit.
tidur aja gitu. Main jam 9, dia datang tuh muncul jam 11. Forfeit kan? Nah ini tuh, kalah forfeit. Sebab kalau menang ini itu percuma. Ratingnya nggak mencapai 2300. Jadi saya suruh jangan main. Oke ya, ini saya nulung orang loh. Nulung pemain juga, nulung wasit banyak juga. Jadi tidak dihitung, Pak. Nggak dihitung, oh dapet Video Master. Oke, nggak dihitung kan? Dilihat di sini. Nah ini nggak apa-apa main lagi, emang ini nggak pengaruh. Main dengan ini nggak dihitung. Unrated kan? Nah sekarang berapa? Siapa tahu keluar loh. Ya, ini bang soal juga. Skor 50% dari 7, 3,5 kan? Tidak yeah. Dihitung nih. 3,5. Ini nggak dihitung ya? Okay. Ah, jadi WE-nya kan 3,5. Oke. Okay. Poinnya berapa? 5. Dari mana hitungnya? 5 ini setengah, 1 1 1. 1 gitu kan? Setengah, 5 kan? Oke. Okay. 5. Nah, ini rata-ratanya berapa? 22 6. 4 kan RA 2264 W min WE. Nah, itu tuh. Ini coba aja lihat. Langsung apply Video Master tuh. Kemarin sekarang harus 30 babak. Ini langsung nih baru 7 babak kayak Video Master itu. Kalau yang nomor 8 main itu kan beda lagi, Pak. Yang mana? Kalau main sama nomor 8 kan maksudnya. Iya, saya 24. Menang pun coba dihitung. Iya. Karena rata-ratanya jadi turun ya. Turun, ininya yang kecil. Ini kan ada hubungan linear. Kalau orang matematik tahu lah. Kalau ini pakai kecil, ya, ini juga kecil lah nanti. Iya betul. Ini. Iya sayang. Rating reference ya, Pak. Ya. Kalau yang sekarang harus 30 minimal, Pak. Ya. Tapi kalau kayak senior ini nggak hitung 30 lagi, Pak. Direct title itu beda. Direct title tapi ada persyaratan rating juga. Ya, kayak Naya Kak, kenapa belum keluar? Ya, ada yang tanya saya. Ya. Coba tanya PB Percasi, bisa enggak? Kenapa dia belum keluar? Ini bukan anu ya. Karena ratingnya belum cukup. Itu loh. Jadi tadi juga gitu ya, yang ada ratingnya. Dia masih di bawah 2000. Sebenarnya itu nggak main karena dia kecil. Kalau 38 kan dia kecil. Iya, jadi dong. Oke. Ini apa? Nah, ini turun naiknya rating. Nanti aja nih, ya. Nanti kita terus lagi, pahami dulu. Nah, the rating changes later aja. Oke, ini internet sini. Musik tanya-tanya. Coffee break dulu, oke deh. Aduh, baru jam 10 udah coffee break. Jam 11, Pak. Oh ya, saya jam Jakarta, sorry. Oke, 15 menit ya. Oke.